bongso kikil ya toh. Terus kemudian lah ini jeruan, ini yang bikin asam urat. Terus kemudian aneka gorengan, aneka gorengan. Podo wae kabeh masakane gorengan. Kalau enggak kolesterol, asam urat gitu. Dok, paham lho. Lha wis tate kok ora bakul iki iki didol. Ya toh, Mbak? Mboten hiasan nggih. Iki karepe mendoan toh? Nggih. Nah, salah. Bojoku wong Banyumas. Mendo, iki tempe glepung. Mendoan iki tangga lho, Pak. Jadi aku kacuk lho kudu inang. Lah iya, salah nih Mbak iki. Kematengan nih, ya. Kematengan. Jadi jenenge mendo iki setengah mateng. Iya, saya iki. Iya, karo suwi. Bukan kulonan iki, Pak. Mendo iki sakar bos. Ini namanya warungnya Ki Padmo Susastro. Ya kan, Mbak? Iya. Nah, sama cucunya? Cucu ketemu gede, Pak. Oh, cucu ketemu gede. Dan Ki Padmo Susastro itu ternyata anak buahnya Ronggo Warsito. Murid. Dan diperkirakan beliau ini adalah sastrawan yang terakhir kira-kira dari keraton. Katanya sih. Nah, ini peninggalannya, ini heritage. Nah, tempat ini mau dikembangkan, tapi yo hari ini kondisinya masih diawali. Jadi yo saenake. Yang menarik adalah ono jualan khas Solo. Solo itu tidak pernah mahal. Dan selalu yang diomongkan soal wedangan. Bongso kikil ya toh. Terus kemudian, lah ini jeruan, ini yang bikin asam urat. Terus kemudian, aneka gorengan, podo wae kabeh masakane gorengan. Kalau nggak kolesterol, asam urat gitu. Tapi kalau pagi kita ada menu warung desa, Pak, dengan aneka jadi, olahan seperti ini. Ada menu warung desa. Iya. Jadi kamu mesti coba ke sini. Dicicipi. Nah, yang menarik ini sebenarnya ulang kaling. Ini biasanya saya temui di tempat bude saya kalau lagi bodoh. Ulang kaling tenan nih. Ada nasi tiwul komplit, ayam panggang urapan, jangan lombok desa, Pak. Terus sego langsung. Dikunok-kunokke. Ya enggak, maksudnya boleh kuno ning yo aja kebanten. Tapi kan ini problem modal ya kan. Oh iya toh. Ya, iya. Kan bisa di retro. Iya. Itu jangan desa, Pak. Ayo apa-apa. Isinya tempe sama lombok aja. Sampe nang aneh jangan nopo. Jangan desa. Jangan desa atau sini biasanya jangan gedek, jangan lombok. Jangan lombok lagi. Iki apa? Ini sayur rempah daging, isinya daging sama kelapa. Oke. Jadi ini jangan tempe melande. Tempe melande. Es gonis itu ya, Mas? Oke. Putih apa tiwul? Oh, putih, Pak. Juga Dewi entah, Pak? Sangsal. Lombok. Ayo, teman-teman. Dok, paham lho. Lha wis tate kok ora bakul iki iki didol. Ya toh, Mbak? Mboten hiasan gitu. Ayo, Mas, Mbak. Ayo semua ayo. Itu kalau Temanggung pes-pes ya, Pak? Pes-pes. Ya. Aku senenge soalnya iku mau ngambil bayam pes-pes. Oke, sakare. Iki karepe mendoan toh? Nggih. Nah, salah. Bojoku wong Banyumas. Mendo iki tempe glepung. Mendoan iki tangga lho, Pak. Ini aku kacuk lho kudu inangun. Lah iya, salah nih Mbak iki. Kematengan nih ya. Kematengan.
Jadi jenenge mendo iki setengah mateng. Bisa karemus. Dengan kotak permen Davos pabrike nang endi, Mbak? Tapi permen Davos. Saya ngerti ya mesti. Semarang. Ya, sama saya ngerti. Nanti. Ya, bener. Purbalingga. Purbalingga ngene bojo kuwi. Purbalingga ana tulisane, Mas. Laras. Ah, kandhani ya. Oke, sopirku ngerti ya, sengaja dia. Masa ngeter dia bojoku ya. Jangan-jangan, aku suka burit, aku tak ngerti.